permainan gagadaan. Jadi gada itu adalah bentuk senjata yang tumpul yang sangat berat gitu. Kemudian biasanya dipukulkan gitu. Dan gagadaan adalah bentuk permainan yang menyerupai gada. Biasa dilakukan oleh anak-anak sepulang dari masjid pada waktu sehabis Isya gitu. Mengaji, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan untuk mengisi kekosongan waktu mereka atau menghibur diri untuk sampai ke rumahnya, mereka akan mengikat ujung sarungnya dan akan menyerupai gada, kemudian dilemparkan ke atas. Nah, siapa yang melempar lebih tinggi maka dia pemenangnya. Gitu, biasanya turun dengan bentuk-bentuk yang sangat menarik gitu, dan kemudian mereka akan menangkapnya kembali agar tidak kotor. Nah, permainan ini tentu sangat menyenangkan di anak-anak. Karena apa? Karena bentuk ini yang kemudian butuh kreasi dari seorang anak untuk mengikat ujungnya sampai membentuk kepala, kemudian bagaimana menariknya agar lebih kenceng dan kemudian membentuk seperti rok itu, dan kemudian ketika dilempar maka akan membentuk bentuk yang lambat turunnya karena ada putaran dari bentuk yang lebar itu sampai ke bawah, kemudian mereka ditangkap. Nah, istilah inilah kemudian dinamai gagadaan. Meskipun kadang-kadang permainan gagadaan juga tidak hanya dimainkan dilemparkan, tetapi kemudian dipukulkan kepada sarung temannya. Ketika dipukulkan mereka akan menarik, itu menarik sarungnya. Siapa yang tertarik atau lepas sarungnya maka dia yang kalah gitu. Jadi mereka akan memukulkan, lawannya akan memukul, kemudian akan karena hentakan yang keras dia akan seolah mengikat, kemudian ditarik, maka kemudian yang lepas itu yang kalah. Nah, itulah permainan gagadaan. Permainan gagadaan selain berfungsi sebagai bagian hiburan, tapi juga permainan gagadaan memiliki fungsi bagaimana mereka melatih kepekaan mereka terhadap angin pada waktu itu dengan melahirkan bentuk yang sangat indah ketika gada itu turun, ataupun permainan yang melatih kekuatan tangan.